Halo guys, hari ini aku ada kedatangan desktop PC, kemarin baru beli, yaitu merek Asus. Untuk serinya adalah Asus K31AD. Untuk spesifikasinya sendiri, dia sudah memakai Intel prosesor untuk i3 34170 3,7 GHz. Untuk harddisk dia memakai size 500 GB kapasitasnya. Untuk DDR-nya dia memakai DDR3 2 GB. Dia sudah ada wireless LAN udah built in, jadi kita nggak usah perlu lagi beli adaptornya ya guys. Dia juga udah ada Bluetooth. Dan kalau menurut aku sih, dia bagus banget. Desktop PC ini dari Asus ini sudah include Windows 10 Home 64-bit. Jadi benar-benar keren banget. Yuk, kita unboxing, kita lihat isinya. Ini perapakan depan, samping. Oke, depannya hanya ada tulisan Asus, Insert Incredible. Oke, yuk kita buka ya guys. Oke, pertama ada paperwork pastinya, cara penggunaan, lalu drivernya dapat juga ini. Nah, kita dapat driver, ada paperwork, ada warranty. Penggunaannya, cara pemasangan. Oke. Okay. Ini juga udah include keyboard. Udah juga include keyboard dari Asus langsung. Benar Asus, jadi benar-benar keren banget. Tuh guys, lihat. Keyboardnya bagus banget, sumpah. Keyboardnya bagus sekali. Ah, ini dia. Lihat guys, ini keyboardnya keren. Untuk kenyamanan dia termasuk nyaman untuk mengetik. Jadi kalau untuk office, penggunaan office bagus. Termasuk ke lampu indikator untuk caps lock, num lock, dan scroll lock. Jadi bagus. Oke, okay. Bagus, keren. Ini dia boxnya, kita lihat dulu apa ada isi lagi. Ternyata ada. Oke, ini ada box juga disertakan. Dalamnya adalah kabel konektor power, lalu dapat juga mouse. Oke guys, safety-nya bagus, dia udah pasang gabusnya ya. Oke, kita buka plastiknya. Ini dia guys. Guys, itu dia. Sudah dikeluarkan dari box-nya. Di sini penampakan depannya ada tulisan Asus pastinya. Lalu dia sudah ada USB juga 2 slot. Lalu ada untuk colokan untuk ke mic dan juga headphone, dan ada SD card slot. Untuk bagian belakang I/O-nya dia ada USB. Ada berapa? 1, 2, 3, LAN RJ45, HDMI, DSAP, lalu ada konektor untuk audio. Ini udah termasuk high definition audio nih. Oke, jadi bagus.